Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Sabtu, 27 April 2024, sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat LS, 107,11 derajat BT. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Daryono memastikan, gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat, dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.